Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel ini. Kali ini saya akan membahas fungsi J lanjutan, yaitu penggunaan fungsi percabangan if. Penggunaan percabangan if ini digunakan saat menampilkan data pada tabel yang berelasi pada suatu database. Untuk lebih jelasnya, simak tutorial berikut ini. Yang pertama, kita aktifkan XMPP-nya terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah database dengan nama DB Join Rental. Kemudian kita aktifkan database tersebut. Setelah itu, kita akan membuat 3 buah tabel dengan ketentuan yang sudah ada. Tabel yang pertama yaitu tabel mobil baru. Lalu tabel yang kedua kita buat tabel penyewa. Dan yang ketiga kita buat tabel penyewaan. Selanjutnya kita akan mengisikan record pada masing-masing tabel dengan ketentuan yang sudah ada. Yang pertama kita isi record untuk tabel mobil baru. Kemudian selanjutnya untuk tabel penyewa. Dan yang terakhir kita isi record untuk tabel penyewaan. Kemudian kita tampilkan record pada masing-masing tabel. Pada
Pada soal ini, kita disuruh untuk menampilkan beberapa field, yaitu tanggal sewa, nama, kode mobil, jumlah sewa, dan lama sewa. Selanjutnya kita buat alias dengan nama total. Total yang didapat ini hasil perkalian dari harga dikali jumlah sewa dikali lama sewa. Lalu kita gunakan relasi join untuk menampilkan hasilnya. Setelah hasilnya muncul, di sini kita bisa lihat bahwa field yang ingin ditampilkan sudah sesuai dan totalnya juga sudah sesuai. Kemudian yang terakhir, kita hanya akan menampilkan beberapa field yang sama seperti tadi. Selanjutnya, kita akan membuat alias dengan nama bonus 1. Bonus 1 ini kita menggunakan percabangan if, di mana jika jumlah sewa lebih besar atau sama dengan 2, maka akan mendapatkan bonus air mineral. Selain itu, tidak ada bonus atau no bonus. Kemudian, untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan relasi join. Lalu kita lihat hasilnya. Di sini kita bisa lihat dengan penyewa dengan nama Cadas Atmojo ini mendapatkan bonus karena jumlah sewanya 2. Sedangkan penyewa dengan nama Egi dan Satria tidak mendapatkan bonus karena jumlah sewanya hanya 1. Demikian video tutorial yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.